I would like to talk about the seven sapaya for meditation. So number one, avasa sapaya. Avasa means the place to practice sapaya means suitable. So avasa sapaya means place for practice. Suitable place for practice. Then number two, Kosara Sabhaya. Kosara means the armstrong place for the monk. They don't cook, right? They have to go armstrong for their food every day. So that's why the armstrong, suitable, armstrong place. Number three, Bhasa. Bhasa means suitable speech, suitable talk, right? So number four, Pokala. Suitable for meditation teacher or suitable person, right? So number five, Bhojana. Suitable for food. So number six, Udu. Suitable for the weather. Number seven, Iriyabhata, suitable for the position. So avasa means suitable for place. Kosara, suitable for armstrong. Bhada, bhasa, suitable for speech. Pogala, suitable for passing. Bhojana, suitable for the food. Udu, suitable for the vesa. Number seven, Iriyabhata, suitable for the position. These seven suitable things are required for yogis' meditation progress. Malam ini, saya doakan membicarakan mengenai tujuh sapaya. Sapaya artinya adalah cocok. Ketujuh sapaya atau tujuh hal yang cocok tersebut adalah yang pertama, awasa sapaya, artinya adalah tempat yang cocok untuk berlatih. Yang kedua adalah gocara sapaya. Dalam hal ini adalah ketika tempat yang cocok bagi para bhikkhu untuk berkeliling mengumpulkan dana makanan. Karena bhikkhu-bhikkhu tidak memasak sendiri. Mereka haruslah mengeluarkan pata dan pergi untuk melakukan pindah pata. Yang ketiga adalah maca atau ucapan yang cocok. Yang keempat adalah pugala sapaya atau guru meditasi yang cocok, orang yang cocok. Yang kelima adalah bhojana sapaya atau makanan-makanan yang cocok. Yang keenam adalah utu sapaya atau cuaca yang cocok. Dan yang terakhir adalah iriya pata atau posisi yang cocok untuk berlatih meditasi. Ketujuh macam sapaya atau tujuh macam hal yang cocok tersebut adalah tujuh hal yang diperlukan oleh para yogi untuk dapat maju dalam latihan meditasi. So when the yogis would like to practice meditation, yogi need to choose the sapaya, the meditation place, right? So at the time of the Buddha, there are no meditation center. So monk, probably they listen to the instruction from the Buddha. They go to the forest, and they do practice. They have to find the sapaya forest. So they have to find the sapaya place, the monastery, right? So it is not sapaya, of course. The surrounding was so loud, right? So very hard to get the concentration. The place is not for the, you know, how to say, not very clean. So the place, a lot of noise, not very clean, very crowded. So it is not sapaya.
for the yogi meditation, you cannot concentrate, right? That's why we have to find the sabaya place, right, every day. When you do meditation retreat, then it is the place is sabaya, so you can get the concentration easily. So this meditation center is, I think, this is a very sabaya for meditation, very quiet place. Even though we had sometimes noise, but this is just for a while. Most of the times, very quiet. That's why this place is, this meditation center is sabaya for meditation. Ketika yogi berlatih meditasi, maka mereka perlu memilih tempat untuk bermeditasi, tempat yang cocok atau awasa sabaya ini. Pada zaman Sang Buddha tidak ada center meditasi. Oleh karena itu, para bhikkhu setelah mendengarkan instruksi dari Sang Buddha, mereka kemudian pergi ke hutan, pergi ke tempat awasa sabaya ini untuk berlatih, mengikuti instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha. Tempat yang bukan merupakan tempat yang cocok atau bukan merupakan awasa sapaya adalah ketika tempat itu penuh dengan suara-suara, sangat bising. Tempat yang tidak terlalu bersih dan juga tempat yang terlalu ramai. Tempat semacam ini ketika yogi berlatih meditasi, maka mereka tidak akan mendapatkan konsentrasi dengan baik. Untuk mendapatkan tempat yang cocok, awasa sapaya ini, maka Anda pergi ke center-center meditasi. Dengan berlatih di center meditasi tersebut, maka Anda akan dengan mudah mendapatkan konsentrasi Anda. Sebagai contoh adalah meditasi center ini. Meditasi center ini adalah awasa sapaya atau tempat yang cocok untuk berlatih. Karena tempat ini cukup tenang. Walaupun ada beberapa suara yang kedengaran, tetapi suara-suara itu hanya muncul sebentar saja. Oleh karena itu, meditasi center ini dapat dikatakan sebagai awasa sapaya, tempat yang cocok untuk berlatih meditasi. Namaste, Kosara Sapaya, the place for Amsterdam. So under the reign of the Buddha, there is no meditation center or no volunteer. So when the monks go to meditation practice, every morning they have to go Amsterdam for the food. So it is not suitable for the Amsterdam place. Of course, they have to walk a lot. It is too close, and there will be a lot of noise. That's why meditation place should be suitable, not very far, not too close, right? So to walk, then they can get the food, so without the tiring, I then go back to meditation place, then they can practice easily. That's why Gosra, suitable for arms, is very, very also important, so for the yogis. So nowadays, the yogi do not go Amsterdam. Of course, we still have the dining hall, right? If the dining hall is too close to the Dhamma hall, there will be a lot of noise. If the Dhamma hall too far, the yogi can lose the concentration. If the meditation center is so big, yogi have to walk a lot. So that's why then now we have the meditation center, we have the volunteers, we have the tiny hall. That's why the tiny hall is a studio, should be suitable. So place for meditation, not too close to the Dhamma hall, not too far from the Dhamma hall, then yogis can practice easily, then yogi can get their food easily. That's why number two,
the suitable for Aunt's place or suitable for dining hall is also important. Yang kedua adalah gocara sapaya atau tempat untuk berpindah patah atau dalam masa sekarang seperti dapat dikatakan seperti ruang makan. Di zaman Sang Buddha tidak ada center meditasi dan juga tidak ada relawan yang membantu di tempat tersebut. Oleh karena itu, maka bhikkhu harus yang berkeinginan untuk berlatih meditasi harus pergi untuk berpindah patah mengumpulkan dana makanan. Tempat yang cocok untuk berlatih adalah tempat di mana tidak terlalu jauh dari area di mana mereka mengumpulkan dana makan tersebut. Juga tidak terlalu dekat untuk rumah penduduk. Karena jika tempat untuk berpindah patah ini terlalu dekat, mereka akan mendapatkan banyak sekali suara-suara. Kebisingan akan terjadi di saat itu. Jika tempat untuk berpindah patah ini terlalu jauh, maka mereka harus berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk sampai di tempat tersebut. Oleh karena itu, tempat yang cocok untuk berpindah patah adalah ketika mereka dapat mendapatkan dana makanan tersebut tanpa adanya kelelahan dan tidak terlalu dekat sehingga akan mengganggu meditasi mereka ketika berlatih. Dengan demikian, maka ketika mereka kembali ke tempat untuk berlatih meditasi, mereka dapat berlatih dengan mudah. Dengan demikian, maka gocara sampaya ini juga sangat penting bagi para yogi. Dewasa ini, yogi tidaklah perlu pergi untuk berpindah patah, tetapi mereka harus memiliki ruang makan. Ruang makan ini jika terlalu dekat dengan Dhamma Hall, maka akan banyak suara-suara yang dihasilkan. Tetapi jika terlalu jauh dari Dhamma Hall, maka akan sangat susah bagi mereka untuk mencapai tempat itu dari ruang meditasi mereka, jika pada saat itu center meditasi yang ada terlalu besar. Jika dengan demikian, maka meditasi center ini mereka memiliki relawan-relawan dan mereka juga memiliki ruang makan. Ruang makan ini seharusnya merupakan tempat yang cocok, tempat yang tidak terlalu jauh sehingga para yogi harus berjalan cukup lama ataupun terlalu dekat sehingga menghasilkan suara-suara yang dapat mengganggu para yogi. Ruang untuk makan ini haruslah ruang yang memiliki jarak yang cocok. Dengan demikian, maka yogi dapat berlatih dengan mudah dan juga dapat mendapatkan makanan dengan mudah. Number three, Buddha, speech. So when you come to meditation center, of course you have to understand this is a meditation center. You have to speech, the suitable, the speech, right? Suitable means what is related to the meditation, what is related to the Dhamma, you have to talk about. Like when you come to interview, then you have to talk about your meditation experience, not others, right? So, but sometimes some yogis, even though they can do meditation center, so they don't understand that what is suitable speech, what is not suitable speech. They talk a lot. They talk about their family business. Sometimes even they talk about that they are family problems, they are other problems. Then the other people knew that. Then the other people also had a lot of wandering mind because when they heard, right? When they talk about the politics, the other things, during the meditation retreat, or the person himself talk about cannot concentrate, the other can hear. Many things cannot concentrate. That's why. So about the business, about the politics, about the problems, business, other problems, not suitable to talk in meditation center. What is suitable is
Your meditation experience for that dhamma, if you don't understand, you can ask the question. Then, if you understand what is suitable to talk, then even you can do meditation center for a few days, you feel calm, peaceful, you concentrate very well because you don't really talk. The necessary things, you only talk about the suitable necessary things. Number two is Bhasa. Bhasa means the B-A, B-H-A, Bhasa. Not B, B-A-S-A. Yang ketiga adalah pasa atau ucapan yang cocok. Ketika Anda datang ke center meditasi, Anda haruslah tahu di mana Anda berada saat itu. Di center meditasi, ucapan yang cocok adalah ucapan yang berkaitan dengan meditasi dan juga yang berkaitan dengan dhamma. Oleh karena itu, ketika Anda datang untuk pada waktu interview, Anda hanya mengucapkan atau membicarakan pengalaman meditasi Anda saja dan bukan hal lainnya. Tetapi beberapa yogi ketika mereka datang ke meditasi center, mereka tidak mengetahui, mereka tidak mengerti apakah hal yang ucapan-ucapan manakah yang cocok dan ucapan-ucapan manakah yang tidak cocok untuk diucapkan di center meditasi. Mereka cenderung untuk berbicara banyak, baik mengenai keluarga mereka, mengenai usaha mereka, mengenai politik, ataupun problem-problem lainnya. Dengan membicarakan semacam ini, maka pikiran mereka akan berkelana terlalu banyak. Demikian juga dengan orang-orang lain yang mendengarkannya. Orang-orang lain ini pun juga akan memiliki pikiran yang berkelana, melamun memikirkan tentang hal-hal tersebut. Dengan demikian, ketika Anda mengucapkan kata-kata yang tidak cocok tersebut, Anda akan susah mendapatkan konsentrasi Anda. Demikian juga dengan orang yang lain, mereka pun susah untuk mendapatkan atau memperoleh konsentrasinya. Ucapan-ucapan yang cocok tersebut yang harus Anda ucapkan di center meditasi adalah mengenai pengalaman-pengalaman meditasi, mengenai dhamma. Jika Anda tidak mengerti mengenai hal ini, maka Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelasnya. Ucapan yang cocok ini ketika Anda berada di center meditasi akan membantu Anda untuk menjadi tenang, damai, dan dapat memperoleh konsentrasi. Karena Anda tidak berbicara hal-hal yang tidak perlu selama Anda ada di center meditasi. Walaupun Anda hanya berlatih selama 2-3 hari saja, tetapi jika Anda benar-benar menjaga ucapan Anda, agar Anda hanya berucap hal-hal yang cocok saja. Dengan demikian, maka walaupun Anda berlatih dalam waktu singkat, Anda tetap akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan konsentrasi ini. So here now we have the few yogis. Our yogi do not talk. That's why this talking should not be problem because yogi practice intensively every day. By the way, when we have the more yogis, like in Myanmar, of course Myanmar is the very, very Buddhist country, right? So when we conduct the retreat, we can get the yogi, 100 yogi, 200 yogi, 500 yogi easily, right? So even right now in Myanmar is the Burmese New Year. So Burmese New Year, the government gave the holiday for 10 days. So when they have the holiday for 10 days, many Burmese go to the meditation center. So for example, like Pandirarama, you know, in Pandirarama city center, they have about 800 yogis. So Pandirarama Forest Semangong, they have about 800 yogis. So Mahasi Meditation Center,
know, they have about 3,000 yogis far out, about 3,000 yogis. So Chamye also, they have about 1,000 yogis, you know. There are many yogis attended the retreat. So when they kind of many people, you know, they many people stay there in one room, one place. Of course, they talk a lot. If they talk a lot, many unnecessary things, so even though they come to meditation center, they stay only for a few days, you know, they talk a lot, then they cannot concentrate, they hear many things. That's why when you come to meditation center, the best way is to be silent. Only talk whatever is necessary to your teachers, discuss what you don't understand. Then you can avoid there some wandering mind, or you can gain there more concentration. That's why in Pasa speech, I should be suitable speech during your meditation practice. Saat ini, di sini ada hanya beberapa yogi saja, dan yogi-yogi berlatih dengan intensif, tidak berbicara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tidak muncul permasalahan, dan yogi berlatih secara intensif setiap hari. Berbeda dengan ketika yogi berjumlah sangat banyak, seperti di Myanmar, yang merupakan negara Buddhis. Pada saat retreat, dapat terkumpul 100-500 orang yogi dengan mudah. Sekarang ini di Myanmar adalah tahun baru Myanmar, di mana pada tahun baru Myanmar tersebut, pemerintah memberikan waktu libur selama 10 hari. Dalam waktu libur 10 hari ini, banyak dari warga negara Myanmar, penduduk Myanmar yang pergi ke center-center meditasi untuk berlatih meditasi. Seperti di beberapa tempat yang terkenal, seperti Pandita Rama di kota, mereka dapat menampung 800 yogi berlatih di saat itu. Pandita Rama yang berada di hutan juga dalam jumlah yang sama, 800 yogi. Mahasi Center, mereka sampai dapat menampung 3.000 yogi. Pa'au Center juga dapat menampung 3.000 yogi. Sedangkan Cami Yekta dapat menampung sampai 1.000 yogi. Dengan kondisi yogi sebanyak ini, banyak orang berkumpul dalam satu tempat yang sama, maka mereka akan cenderung berbicara sangat banyak. Pembicaraan-pembicaraan yang mereka ucapkan di saat itu pun bukanlah pembicaraan yang penting, pembicaraan yang perlu untuk diucapkan. Dengan demikian, walaupun mereka pergi ke center meditasi, berlatih untuk beberapa hari, mereka tidak akan mendapatkan konsentrasi ini. Mereka mendengar banyak suara, mendengar banyak berita-berita, dan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Cara yang terbaik ketika Anda ada di center meditasi adalah dengan berdiam diri. Anda hanya berbicara dengan guru Anda ketika Anda ingin melaporkan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu yang tidak Anda mengerti. Dengan demikian akan mencegah pikiran Anda berlari kian kemari dan Anda akan mendapatkan konsentrasi. Oleh karena itu, pasa atau ucapan yang cocok diperlukan di meditasi, di center-center meditasi. Number four, Pugala. Pugala is a dead person. You know, there should be meditation teacher, should be organizer, right? So, of course, when you have the very good relationship with the teachers, organizers, so then you feel happy, you can practice very well, like whatever the teacher said, you listen, tried. So it means that the teachers, the organizers are suitable for you. But sometimes we have the very different karma. Even though some teachers are very nice, but some yogi don't like it, don't want to, you know, follow the instructions. That's why we have the different karma, you know. Itama in Myanmar, Rashudangun Searo, Chamye Searo,
Many, many meditation teacher, I just give example. Then if they feel comfortable, sabaya, then they gain the meditation benefits. That's why, so the meditation teacher organizer also should be sabaya, suitable for our yogis. Also means we need to choose the sabaya, suitable teacher organizer for your meditation. Yang keempat adalah pugala atau orang. Orang di sini dapat dikatakan sebagai guru meditasi ataupun mereka yang menyelenggarakan, mengorganisasi, mengatur adanya meditasi retreat. Tentunya ada hubungan yang dengan adanya hubungan yang baik antara guru ataupun antara penyelenggara, maka yogi akan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan untuk berlatih. Dengan demikian, mereka dapat berlatih dengan baik. Apapun yang dikatakan atau dinasihatkan oleh sang guru akan dapat mereka lakukan. Mereka coba lakukan dengan baik. Dengan demikian, kondisi semacam ini akan mendorong para yogi dengan baik untuk berlatih. Tetapi, beberapa orang juga memiliki karma antara satu dengan yang lain. Beberapa guru yang baik yang ketat. Tetapi ada juga mereka yang tidak menyukai tipe guru seperti itu. Semua ini adalah karena hubungan karma antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh adalah di Myanmar. Di Myanmar banyak sekali guru-guru meditasi yang terkenal, yang baik, seperti Paul Sayadaw atau Sadamaramsi Sayadaw, Sui Tongkon Sayadaw atau Pandita Rama Sayadaw, dan Cami Sayadaw. Beberapa orang mereka suka untuk berlatih di bawah bimbingan Pandita Rama Sayadaw. Ada juga yang memilih untuk berlatih di bawah bimbingan Cami Sayadaw. Sedangkan yang lain dibimbing oleh Sadamaramsi Sayadaw atau oleh Paao Sayadaw. Semuanya adalah merupakan guru-guru meditasi yang baik yang mengajarkan dhamma. Oleh karena itu, kenyamanan atau kecocokan ini antara yogi dengan mereka, baik itu guru ataupun penyelenggara, akan memberikan manfaat pada saat berlatih meditasi. So number five, bhojana sabaya, the food sabaya. This is very important. If we do not have the sabaya food, every day we break this. So we cannot practice because if we cannot eat very well, then there is no energy to practice. So that's why the food sabaya is very important. So especially, so when you go to Myanmar, you know, so of course that you used to eat the your country food, Indonesia food. Then when you go to another country, you are not used to, right? So that's why when I was in Bali, so the organizer, the Kaba, so the husband, you know, he talked to me, he said he want to Myanmar to practice for 1 month. So then I asked him, how about the food? So he said, I don't like Vietnamese food because I cannot eat. So I just mind because we like it our own, you know, the native country food, because since we were born, we are used to eat those kind of food. That's why when we go to other countries, so sometimes, so take time to used to. So that's why when you are practicing in your country, of course,
therefore is Parisabhaya. Yang kelima adalah bojana sapaya atau makanan yang cocok. Makanan yang cocok ini sangatlah penting. Jika kita tidak mendapatkan makanan tersebut, maka kita tidak akan dapat berlatih dengan baik karena kita tidak mampu memakan makanan tersebut. Oleh karena itu, bojana sapaya atau makanan yang cocok sangatlah penting. Khususnya adalah ketika Anda pergi ke negara lain, sebagai contoh adalah Myanmar. Anda terbiasa dengan makanan negara asal Anda, dalam hal ini Indonesia. Oleh karena itu, ketika pergi ke negara lain, kita tidak terbiasa dengan makanan yang dihidangkan di negara tersebut. Seperti contoh adalah ketika saya pergi ke Bali. Penyelenggara yang mengadakan acara tersebut di Bali, pasangan suami istri. Ketika saya menanyakan kepada sang suami apakah beliau pernah berlatih di Myanmar. Sang suami menjawab bahwa ia pernah pergi ke Myanmar untuk berlatih 1 bulan. Dan apa yang tidak disukainya, ia mengatakan bahwa ia tidak menyukai makanan Myanmar. Karena makanan Myanmar ini menurutnya tidak dapat beliau makan. Kita semua menyukai makanan asal negara kita. Karena sejak kita lahir, kita terbiasa untuk makan makanan tersebut. Dengan demikian, ketika kita pergi ke negara lain, kita harus kembali menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan cita rasa makanan di negara itu. Oleh karena itu, berlatih di negara sendiri akan mendapatkan bojana sapaya yang terbaik, akan mendapatkan makanan cocok yang terbaik bagi kita. In 2002, so I went to the United States the first time. I went to the other countries, right? So at the time I was already 36. So I went to United States. It was my first time to the United States. So when I arrived to the center, the Thakara Meditation Center, the center was founded by the Vietnamese yogis. So the whole my life, I had never eat other food. So only eat the Burmese food. So when I have to eat the Vietnamese food, you know, for 2 or 3 days, so I cannot eat. You know, even in the evening, very hungry, you know, so difficult. Because the dish is very different from Myanmar to Vietnam. So then we eat every day. Then finally I used to. Then later I can eat, then the food, then no problem. Means sapaya food is, you know, we very, very important. If you cannot eat, then they were very hungry, then, you know, very hard to practice. Also when I went to Taiwan, to teach meditation. So Taiwan offer very Chinese food. You know. Chinese food also different from others. Also very hard for a few days, very difficult. So later, so used to then I can eat. But Indonesia is, you know, the yogis, they used to practice in Banidharama, the Chamye. So that's why they know how to take care the Searo. They haven't taken many Searo. So since I was in Jakarta, right, when I arrived to Jakarta, I spent one night in Jakarta. Then I had a breakfast the 5:30 next morning. So I noticed that Indonesia yogi, they know how to offer the food to the Sangha in proper ways. They know how to cook even the coffee or dessert, the food. So very suitable for the Myanmar monk. Also when I was in Bali, so I noticed, so the way they offer everything is very, very suitable. In Bajama Sen, this Yayasan. So I don't know about the yogi's food. For the Searo's food,
If they know very well how to cook, how to take the siaro and proper way according to the Vinaya. That's why for me this yasan, the food is very, very suitable for, you know, meditation, so for eat every day. Di tahun 2002, saya ada untuk pertamanya pergi ke negara lain, yaitu ke Amerika. Saat itu saya ada berusia 36 tahun. Pada saat saya ada tiba di Tathagata Meditation Center, yaitu center di mana beliau tinggal pada saat di Amerika, yang dibangun oleh atau didirikan oleh yogi-yogi Vietnam. Maka pada saat itu mereka menyediakan makanan-makanan Vietnam. Saya tuh yang tidak pernah menyentuh makanan lain selain makanan Myanmar. Ketika memakan makanan Vietnam ini, selama 2-3 hari saya tuh tidak dapat mencernanya dengan baik. Karena rasa dari makanan Vietnam dengan Myanmar sangatlah berbeda. Setelah beberapa hari dan terbiasa dengan makanan tersebut, maka saya dapat mengonsumsi makanan Vietnam itu tanpa adanya masalah. Oleh karena itulah, maka bojana sapaya atau makanan yang cocok sangatlah penting. Karena kalau kita tidak menyukai makanan itu dan kita tidak dapat mengonsumsinya dengan baik, maka di sore hari atau pada saat kita berlatih, kita akan dalam kondisi yang lapar, sehingga susah untuk berlatih. Hal yang sama adalah ketika saya melakukan perjalanan mengajar meditasi ke Taiwan. Pada saat itu di Taiwan mereka menyediakan makanan-makanan Chinese yang sangat berbeda dengan makanan yang lain. Ya, saya juga perlu membiasakannya setelah beberapa hari. Dan setelah itu beliau dapat mengonsumsi makanan tersebut tanpa adanya masalah. Tetapi kata saya di Indonesia, beberapa yogi yang ada di sini terbiasa untuk berlatih baik itu di Pandita Rama atau di Chamyekta di Myanmar. Dengan demikian, maka mereka, para yogi ini, mengetahui bagaimana untuk menjaga seorang saya, bagaimana untuk memberikan dana yang benar, bagaimana untuk menyediakan makanan-makanan yang dapat sesuai dengan selera makan dari para biku Myanmar. Dengan demikian, ketika saya menghabiskan satu malam di Jakarta dan di pagi hari menyediakan makan pagi untuk saya, para pendana tersebut tahu bagaimana untuk memberikan mendanakan makanan-makanan tersebut kepada saya. Mereka juga tahu bagaimana memasak makanan yang dapat dikonsumsi dengan baik oleh seorang biku Myanmar. Mereka juga tahu bagaimana untuk melayani seorang biku. Dengan demikian, maka saya mengalami, ketika berada di Bali dan di Banjarmasin juga, mereka dapat memberikan dana yang sesuai untuk saya. Saya mengatakan bahwa ia tidak di sini, beliau tidak mengetahui mengenai makanan yang disediakan oleh para yogi. Tetapi apa yang disediakan di meja saya, bagaimana bagian dakur atau para yogi yang menyediakan makanan tahu bagaimana untuk memasak makanan yang cocok, tahu bagaimana cara untuk melayani saya, dan tahu bagaimana untuk memberikan dana yang baik kepada seorang saya, sesuai dengan winaya seorang biku. Oleh karena itu, saya ada mengatakan di center meditasi ini, makanan yang disediakan adalah makanan yang cocok bagi orang yang bermeditasi. Karena makanan ini sangatlah penting, karena kita mengonsumsinya setiap hari. Namaste, Udu, the weather. So of course, weather also very important. It is too cold, very hard to practice, it is too hot, very hard to practice. It is too windy, right? So snowing a lot, raining a lot.
very hard to practice. That's why we need to understand how to choose the weather. So if you would like to go to Myanmar, you need to understand which the months the weather is suitable for the foreign yogis. In Myanmar, you know, sometimes the weather is so hot, sometimes so cold, sometimes raining a lot. So that's why if you would like to go to other countries, you need to find out the you know, suitable weather, you know, which month is suitable for your practice. So I think now Indonesia, the weather is not so hot, not so cold. So we have the raining, but the raining rained for a while, just stopped. So the weather is now in Indonesia very suitable. If we have the very suitable, very good weather, then not so hot, not so cold, then yogis can sit comfortably, observe, you know, so object very well, then yogi meditation can improve every day. That's why. So to choose the suitable weather is also important for the yogi meditation. Yang keenam adalah utu atau cuaca. Utu atau cuaca yang cocok ini sangatlah penting. Jika cuaca terlalu dingin atau terlalu panas, terlalu berangin atau terlalu banyak hujan, ataupun bersalju, maka sangat susah untuk berlatih. Oleh karena itu, Anda perlu untuk mengerti ketika Anda pergi berlatih bagaimana memilih cuaca yang cocok bagi Anda untuk mendukung Anda pada saat Anda berlatih. Sebagai contoh, ketika Anda ingin pergi ke Myanmar untuk berlatih, Anda harus mengetahui di bulan manakah yang cocok bagi yogi asing untuk berlatih. Karena di Myanmar, di beberapa bulan tertentu terlalu panas, di beberapa bulan yang lain terlalu dingin, dan juga di beberapa bulan tertentu hujan sangatlah lebat. Oleh karena itu, ketika Anda pergi ke negara lain, Anda haruslah mencari tahu terlebih dahulu cuaca manakah yang cocok bagi Anda untuk berlatih. Di bulan-bulan apakah Anda dapat datang untuk berlatih dengan baik. Di Indonesia, cuaca tidaklah terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Hujan yang muncul pun hanya sebentar saja dan kemudian berhenti. Seperti sekarang ini, ketika Anda berlatih di sini, cuaca yang ada sangatlah cocok. Dengan demikian, dengan cuaca yang cocok ini, Anda dapat duduk dengan nyaman, dan Anda dapat mengamati dan mencatat objek dengan baik. Dengan demikian, maka meditasi Anda dapat terus maju setiap harinya. Oleh karena itu, utu atau cuaca yang cocok sangatlah penting untuk Anda berlatih meditasi. Number 7, Iriyabhatha, the position, Sabaya position. So, of course, the Buddha taught the four positions, sitting, standing, lying down, walking. So, the Buddha taught the four positions, sitting, I standing, lying or walking. So which positions we can get most concentration, like sitting or walking or lying down or standing. If we understand how to practice, if we understand the which position we can get the concentration, then we try, right? In this way, we can make progress. Sometimes some yogis, they don't understand. They thought sitting too long is very good. Then they sit for 3 hours, 5 hours, even some yogis say 8 hours. So then they are very proud. So sitting 8 hours, 9 hours is not the you know, right answer actually. When we note sitting, walking, standing, lying down, whether we can really note the object or not. Whether we can really see the object or not.
then our meditation can improve if we see how to observe effectively in every position, right? So, but sometimes we don't understand. Sometimes, for example, some yogi, they feel very sleepy. But actually, if they feel sleepy, if you cannot overcome, then they need to walk. Right? They need to practice standing, sometimes walk. In this way, yogi will not waste their time. Like every position, they know change. They gain their concentration and mindfulness. Yang ketujuh adalah iriya pata atau posisi tubuh. Sang Buddha mengajarkan ada empat posisi untuk berlatih, yaitu duduk, jalan, berbaring, dan berjalan. Apapun posisi yang harus Anda tahu, posisi yang cocok bagi Anda untuk mendapatkan konsentrasi yang baik. Jika Anda mengerti bagaimana untuk berlatih, maka Anda perlu mengetahui posisi manakah yang cocok bagi Anda untuk mendapatkan konsentrasi. Dengan demikian, maka Anda dapat memiliki kemajuan dalam latihan Anda. Beberapa yogi, mereka memiliki pengertian yang salah. Mereka menganggapan bahwa duduk bermeditasi dengan mampu selama 3, 4, atau 5, 6 jam adalah suatu yang baik. Mereka merasa bangga dengan kemampuan mereka duduk bermeditasi dalam jangka waktu yang lama tersebut. Hal ini bukan merupakan jawaban yang benar. Ketika Anda mencatat pada saat Anda duduk, berjalan, berbaring, ataupun berdiri, ketika Anda mengetahui apakah Anda dapat mencatat atau melihat objek dengan baik atau tidak, itulah yang terpenting. Dengan kemampuan Anda mencatat atau melihat objek dengan baik, meditasi Anda akan semakin berkembang. Jika Anda mampu mengamati objek apapun dengan efektif di setiap posisi. Ketika Anda merasa mengantuk pada saat Anda bermeditasi dan Anda tidak mampu mengatasi rasa ngantuk ini, maka seharusnya Anda berdiri dari posisi duduk Anda dan kemudian berjalan. Janganlah membuang-buang waktu Anda di dalam posisi duduk pada saat itu. Anda harus mengubah posisi tubuh Anda untuk mendapatkan konsentrasi dan perhatian penuh dari latihan Anda. Janganlah membuang-buang waktu di saat itu. Sometimes when the yogi practice lying down meditation, of course they can fall asleep easily, right? That's why yogi have to understand the lying down position is suitable or not, right? Sitting so long, sometimes walking so long, right? This is suitable or not. So means which the position you can practice very well, right? Even the sitting. So there are many different ways sitting. Sometimes you put the leg in your body, you know. So sometimes sit the lotus up position. So with which position you can sit longer, you can know the object effectively. And this is also we need knowledge. When we practice meditation also, even though the teacher explained how to practice, the teacher cannot explain completely, you know, every day. Meaning that you only have chance to talk to the teacher about 10 minutes. But when you practice the whole day, you need to understand how to practice mindfulness, which position, you know, you can get the concentration mindfulness, you know. For example, when you are too slowly move or get meditation, sometimes you have a lot of wandering mind. You know? Then, if you have a lot of wandering mind, you can do a little faster. Right? And when you do a little faster, sometimes you can miss a lot. Then you can do the middle way, something like that, you know. Even though we explained the first 20 minutes you do right step, left step. The second 20 minutes do the lifting, placing. That 20 minutes lifting, moving forward, placing. But we explained for average yogis. But also yogi have to understand. You know, if you have the very good concentration mindfulness, the whole hour you can do lifting, moving forward, placing, if you are comfortable.
Or if you are comfortable, you can do lifting, placing, or you can do right step, left step. But important thing is when you are observing the object at that moment, you are really mindful or not. Right? Moving slowly, quickly sometimes, so necessary to do that. Right? So means at the moment, we are really mindful or not. So if we are really mindful, we gain the mindfulness concentration every moment. But sometimes, so we do quickly, we do slowly, but when we are really not mindful, not to see the object, then the concentration mindfulness very hard to improve. That's why to choose the position, which position is better. To concentration, mindfulness, then we choose every day, then we gain the meditation benefits. Right? That's why the seven sabaya. So to choose the right place, suitable place, to choose the right, the armstrong place, right? To choose the right, the dining hall, right? To speech suitable, right suitable speech, to choose the right teacher, then to choose the right food, suitable food, suitable weather, suitable the area better, right position. If you have these seven sabaya, your meditation will be always better, right? That's why these seven sabaya to choose is very important for our yogis. Now, our yogis have these seven sabaya here. Only you need to be patient, give them more time, right? Your meditation will be better and better. That's why I wish all yogis practice in the same way. That's all for tonight's talk. Beberapa yogi mengerti bahwa ketika mereka berlatih meditasi berbaring, maka mereka akan dengan mudah jatuh tertidur. Oleh karena itu, Anda haruslah mengerti pada saat Anda melakukan meditasi berbaring, apakah hal itu cocok dengan Anda ataukah tidak? Apakah itu akan membawa Anda menjadi tertidur ataukah tidak? Demikian juga dengan duduk terlalu lama atau jalan terlalu lama. Anda harus merasakan apakah kondisi itu cocok bagi Anda ataukah tidak. Manakah posisi yang terbaik bagi Anda untuk berlatih meditasi? Untuk meditasi duduk pun ada berbagai macam posisi, seperti posisi tubuh yang posisi kaki lotus, posisi kaki setengah lotus, atau posisi kaki di mana satu kaki berada di depan kaki lainnya. Anda haruslah mengetahui posisi duduk manakah yang terlama yang membuat Anda mampu untuk mengamati objek dengan efektif. Untuk itu, Anda perlu mendapatkan pengetahuan. Karena walaupun guru telah memberikan kepada Anda instruksi bagaimana untuk berlatih meditasi, tetapi guru pun tidak akan mampu menerangkan kepada Anda dengan jelas, dengan lengkap, selama waktu 10 menit kurang lebih pada saat Anda melakukan interview. Anda sendirilah yang berlatih sepanjang hari. Anda haruslah tahu bagaimana untuk berlatih untuk mendapatkan perhatian penuh. Manakah posisi yang terbaik bagi Anda untuk mendapatkan konsentrasi dan perhatian penuh tersebut? Jika Anda berjalan terlalu perlahan, tetapi pada saat itu pikiran Anda berkelana kian kemari, maka itu bukan merupakan posisi jalan terbaik bagi Anda. Pada saat itu cobalah berjalan sedikit lebih cepat dan dengan berusaha untuk mengamati objek Anda, mencapai objek Anda secara efektif di saat itu. Walaupun saya telah menjelaskan kepada Anda di awal untuk melakukan meditasi, jalan 20 menit pertama, langkah kanan, langkah kiri, 20 menit yang kedua sebagai angkat dan taruh, serta 20 menit yang ketiga sebagai angkat, maju, dan taruh. Walaupun saya memberikan penjelasan yang sama ini kepada setiap orang, tetapi Anda, para yogi, haruslah mengerti posisi manakah yang cocok bagi Anda.
Ketika Anda mendapatkan konsentrasi yang baik, perhatian penuh yang baik sepanjang jam, selama satu jam tersebut, Anda dapat menggunakan posisi yang nyaman bagi Anda. Sebagai contoh, ketika Anda mampu melakukan langkah angkat, maju, dan taruh. Angkat, maju, dan taruh dengan langkah tersebut, jika Anda mendapatkan konsentrasi dan perhatian penuh yang baik, Anda dapat melakukannya. Atau jika Anda lebih merasa nyaman dengan angkat, taruh, ataupun langkah kanan, langkah kiri. Hal tersebut, langkah berapa jumlah langkah Anda tidaklah penting. Yang terpenting adalah Anda dapat mengamati objek yang muncul di saat itu. Anda dapat mengamatinya dengan jelas ataukah tidak. Terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Yang perlu diperhatikan di saat itu adalah apakah Anda benar-benar penuh perhatian ataukah tidak. Jika Anda penuh perhatian terhadap apa yang Anda kerjakan di saat itu, maka Anda akan mendapatkan konsentrasi dan perhatian penuh setiap saat. Dan dengan demikian, maka Anda akan berkembang dalam latihan meditasi Anda. Ketika Anda berjalan terlalu cepat ataupun terlalu lambat, tetapi Anda tidak penuh perhatian, maka pada saat itu batin Anda berkelana kian kemari. Konsentrasi dan perhatian penuh Anda pun akan semakin susah untuk berkembang. Oleh karena itu, Anda haruslah memilih posisi yang terbaik bagi Anda untuk mendapatkan konsentrasi dan perhatian penuh ini. Dengan demikian, ketika Anda mengetahui posisi manakah yang terbaik bagi Anda dan melakukannya setiap hari, maka Anda akan mendapatkan manfaat dari meditasi tersebut. Oleh karena itulah, 7 sapaya atau 7 hal yang cocok bagi para yogi yang mendukung para yogi untuk berlatih sangatlah penting. Ketujuh sapaya tersebut adalah yang pertama, awasa sapaya atau tempat yang cocok bagi Anda berlatih meditasi. Yang kedua adalah gocara sapaya atau tempat yang cocok untuk berpindah patah, atau dalam hal ini adalah ruang makan, tempat ruang makan yang cocok. Yang ketiga adalah pasa sapaya atau ucapan yang cocok dalam hal ini untuk mendukung Anda berlatih meditasi. Yang keempat adalah pugala sapaya, orang-orang yang cocok bagi Anda mendukung Anda berlatih, baik guru meditasi ataupun penyelenggara tempat Anda berlatih di saat itu. Yang kelima adalah bojana sapaya atau makanan yang cocok bagi Anda, mendukung Anda berlatih. Yang keenam adalah utu atau cuaca. Cuaca yang cocok agar Anda dapat maju dalam latihan Anda. Dan yang terakhir adalah iriya pata atau posisi yang cocok bagi Anda, yang membuat Anda mampu mendapatkan konsentrasi dan perhatian penuh. Jika Anda mendapatkan ketujuh sapaya ini, maka meditasi Anda akan semakin berkembang dari saat ke saat. Oleh karena itu, 7 sapaya ini atau 7 hal yang cocok untuk para yogi ini sangatlah penting. Seperti ketika Anda sekarang berada di sini, tempat ini adalah tempat yang meditasi yang baik, di mana 7 sapaya ini tersedia untuk Anda. Oleh karena itu, yogi haruslah berlatih saya dulu meminta Anda untuk berlatih seperti cara Anda sekarang berlatih. Dan saya dulu mengatakan Dhamma Desana untuk malam ini selesai sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.